Sebuah kapal tangki terbakar di Selat Johor Timur pagi tadi. Kesemua 22 anak kapal sudah meninggalkan kapal dan dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Penguasa Kelautan dan Maritim MPA menyatakan pihaknya dimaklumkan tentang kebakaran di bilik enjin kapal Mad Atlantic yang berdaftar di Malta. Sebuah bot ronda MPA, dua bot polis pengawal pantai, tiga kapal SCDF serta dua bot tunda dikerahkan ke tempat kejadian. Sekarang ini, tiada gangguan berlaku ke atas lalu lintas perkapalan di perairan itu. Calon Presiden Republikan Donald Trump menyarung apron untuk bekerja di restoran McDonald's di Pennsylvania. Aksi publisiti itu bertujuan menyindir Cik Kamala Harris, calon Demokrat yang menjadi pesaing Encik Trump dalam pilihan raya Presiden Amerika. Cik Trump meragui dakwaan Cik Harris bahawa beliau pernah bekerja di restoran makanan segera itu semasa remaja. Pihak berkuasa New Delhi mempergiat usaha untuk mengekang pencemaran selepas mutu udara ibu kota India itu merosot pada beberapa hari kebelakangan ini. Menurut data yang dikeluarkan Lembaga Kawalan Pencemaran India, purata indeks mutu udara 24 jam berada pada paras 277 yang dianggap teruk. Pemerintah New Delhi mengenakan sekatan ke atas kerja-kerja binaan dan melarang penyalaan bunga api semasa sambutan perayaan Deepavali yang bakal menjelang.